Wih, lu serius cuy dapat harga segitu? Iya. Steel deal sih cuy. Asli pak. Tapi ini bukan lu baru pesan kemarin. Yoi, cut banget kan nyampenya. Cuy, lu berdua gak mau bantuin gua apa? Kan gua udah bawa printer. Gue yang nyediain makanannya. Hah? Iya. Ya udah gua yang kerja sendiri. Ini tugasnya kapan sih dikumpulin? Besok yuk. First advice kenapa lama banget? Gak ngerti gue, padahal tadi gue beliin gorengan. Is! Is! Cuy! Lanjutin please! Tinggal daftar pustaka kok! Drama banget sih Faiz. Emang lu ngerti cok daftar pustaka? Daftar pustaka tuh source or sumber yang which is literally kita dapat tulisan itu ya dari mana? Gokil juga lu ya. Gak pernah kuliah, tapi masalah ginian paham. Watch and learn. Selesai. Lu yakin cowok gini doang? Yuk. Emang zaman sekarang nyari sumber informasi dari mana lagi kalau bukan dari sini? Iya sih. Ya udah deh, bangunin Faiz. Oke. Is. Bangun. Udah kelar itu tugasnya. Hah? Udahan. Iya, udah kelar itu. Kelar tuh tugasnya. Yuk, aman. Aman. Beruntung lu sekelompok sama gue. Dah, tapi udah print buruan. Guys. Tintanya habis. Aduh, gimana nih? Mana kelas udah mau masuk lagi? Anjing, gimana nih? Mana kelas udah mau masuk lagi? Yaudah, tenang, semuanya tenang. Gua ada ide. Gimana kalau datanya kita pindahin ke flash disk, terus kita ngeprint di fotokopian dekat kampus. Yo, ini aja udah jam berapa? Bentar lagi kita udah masuk. Lu lupa fotokopian kampus kita kayak gimana? Lu mau sama gua, sama dia. Ya udah sama dia nih yang checking. Lu ga liat, ini lagi main game. Ga bisa diganggu. Ya udah malu dah.
Yaudah, taruh. Udah bawel, bawa virus lagi lu. Perasaan gak ada kemarin. Iya, lu udah gua bohong. Nih lihat. Udah gak jadi deh bang. Nih. Yaudah. Bayar dulu cuman. Lah kan gak jadi bang. Lu pikir ngobatin laptop? Gak pakai duit? Biar, cuman. Gitu dong. Pergi-pergi aja lu. Aduh, terus gimana dong? Gue gak mungkin gak lulus, is, gue ada ide. Bude gue kan di Priok punya usaha fotokopian. Kita kirim aja file ke sana. Dia yang ngeprint, kirim deh ke sini. Gimana? Cok, kita di Lenteng Agung nih. Bude lu di mana? Priuk. Priuk nih. Mana sempet? Iya juga sih. Pakai Genti Super Hajis. Nah, sekarang kan masih di bawah jam 10 nih. Pengiriman di bawah jam 10 di kota yang sama pasti bakal nyampe hari itu juga. Tapi kalau kayak gitu kan pasti mahal, Cok. Gue lagi enggak ada duit. Lah, ini kan salah lu. Ya lu lah yang bayar. Ya, kok lu jahat banget sih? Kan ini kita bareng-bareng, ya bayarnya bareng-bareng. Tenang. Sekarang JNT Super lagi ada promo diskon pengiriman sampai dengan 40%. Gimana nih? Murah kan? Yaudah, telepon Budi dulu sekarang, Cok. Telepon. Halo, Budi? Ponco, piye kabare? Api toh? Api budhe, api tenan. Nuwun sewu budhe numpang tanya. Aku boleh numpang ngeprint gak yo? Yo iso lah buat ponakan budhe yang paling baik. Matur suwun budhe. Nanti file aku kirim pakai email ya budhe. Yo wes, nanti tak cek emailnya yo. Tak dulu. Nanti budhe ngirimnya pakai apa yo? Oh, pakai Genti Super aja budhe. Oh, JNT Super yo. Yowes. Nanti tak kirim pakai JNT Super yo. Oke. Matur suwun ya, Ge. Ge, sami-sami. Kok kirim nih, Vale? Tenang, tinggal tunggu aja. Atas nama Bapak Ponco, makasih bang. Dan cerita ini pun berakhir dengan bahagia. Mereka bertiga berhasil mengumpulkan tugas dan lulus kuliah tepat waktu. Bahkan menggapai profesi yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Semua ini bisa terjadi karena peran seseorang di hari itu. Seseorang yang telah mengantarkan kebahagiaan di depan pintu banyak orang. Terima kasih. Seorang pahlawan yang beraksi tanpa jubah dan topeng. Tak peduli seberat apapun rintangan yang ia lalui, ia akan selalu bekerja keras demi memberi senyuman pada wajah pelanggan. Dan kami memanggil ia sebagai
Abang Paket.